Komandan Korem 142 Tatak Mamuju, Kolonel Infanteri Taufik Sobri, Selasa siang meresmikan kantor Makodim 1427 Pasangkayu di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Akan menerima tugas jabatan mengambil tempat. Peresmian dan jabatan tugas telah dilaksanakan. Pelaporan selesai. Kembali ke tempat. Saya berharap keberadaan Kodim di wilayah Pasangkayu ini akan memberikan kontribusi yang lebih lagi. Yang tadinya tidak ada Kodim, sekarang ada Kodim. Hubungan antara TNI dan masyarakat, khususnya yang di wilayah Pasangkayu ini akan lebih meningkat. Kalau kita lihat selama ini baik-baik saja, dan ini perlu kita tingkatkan. Hari ini kelihatan tadi kebersamaan pada saat upacara, dan ini akan ditindaklanjuti oleh Bapak Bupati untuk kegiatan-kegiatan lain, khususnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Pasangkayu. Ya. Tentunya Kodim Pasangkayu ini tentu membuat kita semua menjadi gembira, lebih senang, lega. Tadinya kerjaan yang dihadapi oleh hanya beberapa orang atau beberapa instansi, dengan adanya Kodim tentu akan membuat kita lebih ringan menghadapi semua masalah yang kita hadapi. Dan kekompakan, kerjasama yang sudah nampak baik selama ini tinggal kita pupuk, lebih pertahankan dan tingkatkan di masa yang akan datang. Tentu pemerintah punya tanggung jawab, khususnya pemerintah daerah, mempersiapkan sarana-prasarana, perangkat-perangkat pemerintahnya ada di kabupaten, termasuk Kodim, kepolisian, dan semua perangkat yang ada dalam jajaran pemerintah daerah. Tanggung jawab kami harus menyiapkan itu dalam rangka membangun sinergitas, membangun tanggung jawab secara bersama-sama, karena daerah ini harus kita kerja secara bersama-sama, bukan hanya milik pemerintah daerah, tapi semua instansi pemerintah terkait punya tanggung jawab dalam rangka membangun stabilitas keamanan daerah itu. Ya,